مولانا محمد رحمة الله المبتدئ للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mula daripada hadis yang pertama yang kita bercakap tadi. Untuk apa? Hadis yang pertama kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. An Ibn Umar an Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبدة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفات بعد كتاب الله تعالى. إتو حديث برتما دلم بكو الأربعين النووية للإمام النووي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita ulang baca hadis ini sekali lagi. Innamal an Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزبدة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله تعالى. سلاك فإذا بك لا إني همزة توصل لكل امرئ همزة توصل تاء سبت الألف تو لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إمام المحدثين رواه الإمام تعد ألف لام رواه إماما رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج حجاج بن المسلم الشيري نيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أوكي حميرة من أبوكم؟ yang itu sudah ada waktu itu kan
ada sini waktu kita mula hadis pertama. Okey. Kalian sudah tulis. Tak apa, kita yang lain tak baca, sebab lain sudah baca kan sebelum ni. Itu kita masuk. Tak apa, tak ada masalah. Kita masuk terus untuk syarah untuk hadis ini. Hadis ini hadis yang pertama dalam semua buku hadis. Semua buku hadis kita tengok dia mula dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Itu tanda untuk penting sangat hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat ini daripada hadis yang penting sangat dalam amalan kita. Sebab itu ulama'ul hadis kata aslu atau asas untuk agama kita empat hadis. Ada empat hadis asas untuk agama kita. Yang pertama, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kalian tak ada hari itu? Tak tulis? Tulis di buku lain? Okay. Itu dia hadis yang pertama daripada empat hadis yang asas dalam agama kita. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama. Hadis yang dua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang tiga, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Min husni islamil mar. Hadis kita tak berjakab untuk sini, untuk buku ini. Kita berjakab untuk perkataan ulama agama kita ada empat hadis asas dalam agama kita. Macam rukun Islam, macam rukun iman itu. Tak ada satu hadis atau ada berapa hadis yang asas untuk agama kita. Ada berapa hadis yang asas untuk agama kita? Hadis yang pertama, hadis ini. Innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang pertama yang asas dalam agama kita. Khalas? Hadis yang dua, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Daripada tanda iman atau iman seseorang, iman yang sempurna, iman yang baik, tinggal urusan yang tak ada faedah untuk dia, yang tak ada manfaat untuk dia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang tiga, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da' makna tinggal. Da' ma la yaribuk ila da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggal urusan yang kamu ada waswas atau ada syak untuk urusan yang kamu tak ada waswas. Bermakna kalau ada satu amalan, kamu tak tahu amalan itu macam mana. Amalan ini boleh ke tak boleh, baik tak baik, kamu tak tahu, tinggal amalan itu. Jangan buat. Yang ragu-ragu itu. Amalan yang ada yang tak tahu mana yang baik, mana yang betul, tak tahu. Tinggal amalan itu, jangan buat. Alas, itu hadis ketiga. Hadis yang empat, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Al-halal bayyin, jelas. Wal-haram bayyin, haram juga jelas. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Di antara al-halal dan al-haram berapa perkara atau berapa urusan atau berapa umur yang tak tahu, yang tak kenal, yang tak ada orang tahu. Wa baynahuma umurun mushtabihat atau syubha. Yang kata orang Malaysia kata syubha. Ada satu orang saya kenal, dia setiap mungkin setiap bulan atau dua bulan, tiga bulan, dia bagi duit untuk isteri keluar sadaqah. Duit itu dia mahu isteri saya tolong dia yang keluar sadaqah. Duit itu apa? Duit itu dia kata duit syubha. Dia keluar duit sebab dia duit syubha. Apa syubha? Apa dia faham dia apa macam mana? Dia kerja kerajaan. Contohnya kerajaan dia atau kerja dia mula daripada buku 7 sampai buku 2, 3 macam tu. Dia mai kadang-kadang dia mai lambat sikit. Duit yang dia ambil itu duit syubha. Sebab dia ambil duit untuk gaji dia. Dia ambil duit itu duit syubha. Sebab itu dia buat apa? Dia keluar 50 atau 100 atau apa-apa sadaqah dalam nama apa atau bawa nama apa duit syubha. Duit syubha. Sebab itu dia kata, Nabi SAW kata, al-halal ubayin wal-haram ubayin. Urusan yang halal itu semua orang kalau kita kenal, kalau kita tanya orang, rambutan hukuman dia apa? Semua orang kata halal kan? Tak ada orang kata haram. Durian hukuman dia apa? Semua kata halal. Tak ada orang kata haram. Arak itu macam mana? Semua orang kata haram. Tak ada orang kata halal. Itu al-halal bayin wal-haram. Wal-haram bayin. Tetapi di antara itu urusan yang apa? Yang tak tahu. Urusan yang syubha. Yang ada beza di antara ulama.
ada yang kata halal, ada yang kata haram, ada yang kata baik, ada yang kata tak baik, macam tu. Ini empat hadis itu yang asas dalam agama kita. Mesti kita guna atau buat, kalau kita buat apa-apa amalan, mesti empat hadis ini kita letak di hadapan mata kita. Annama al-amalu binniyat, sebab hadis ini Allah Subhanahu wa taala bagi bahala atau bagi dosa ikut niat kita. Mungkin orang buat amalan, amalan itu amalan tak baik, tetapi di zahir dia amalan tak baik, tetapi Allah bagi bahala untuk dia. Contoh apa? Orang doktor buat operasi, lepas tu orang mati. Orang yang sakit itu mati. Amalan ini zahir, amalan ini apa? Amalan tak baik. Tetapi doktor itu ambil bahala ke atau ambil dosa? Bahala. Sebab waktu dia buat operasi, niat dia apa? Bukan niat mati, bunuh orang itu. Niat dia bagi orang itu sihat. Tetapi orang mati, habis, umur dia sudah habis. Ha, itu ada Allah Subhanahu wa taala bagi untuk kita bahala atau dosa, bukan sebab amalan kita atau ikut amalan, tetapi ikut apa? Ikut niat. Ikut niat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Sad, akhir surah Sad apa? Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhum al-absar. Nanti orang yang ada yang masuk dalam neraka wal ya'udzu billahi min ghadu. Dia kata mana mereka? Mana mereka yang kita ingat mereka itu orang jahat? Mana mereka yang kita ingat kita orang itu masuk neraka? Dia syari dalam neraka, tak jumpa mereka. Tak jumpa mereka itu. Dia jumpa orang lain. Orang itu yang jahat itu, yang waktu dunia dia ingat dia orang jahat, dia akan masuk neraka, dia tak jumpa dia. So itu dia kata, "Wa ma lana la nara rijalan kunna na'udhu min ashrar." Kenapa kita tak nampak mereka yang kita ingat mereka itu orang jahat? Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhum al-absar. Kita bercakap salah atau Allah tak nampak mereka? Allah tak nampak. Mereka itu bercakap waktu mereka dalam neraka. Mereka sudah masuk neraka, kemudian dia tengok ada mereka lain, dia tak jumpa. Dia ingat waktu dia dalam dunia, dia ingat dia kawan dia, dia jahat sama dia, dia buat salah macam dia. Sebab dia ingat nanti dalam neraka dia akan jumpa dia. Tetapi dalam neraka tengok apa? Tak ada mereka itu, tak ada. Sebab itu dia syari, mana mereka itu? Allah kata tak nampak. Adakah Allah tak nampak mereka? Atau kita faham salah? Itu kita dia faham salah. Sebab salah faham. Sebab itu dia bukan semua amalan yang kita buat Allah bagi bahala terus. Sebab itu juga ada satu hadis untuk Nabi SAW, dia kata awal yang masuk neraka waliyazu billah, awal mereka yang masuk neraka atau awal orang yang masuk neraka waliyazu billah, ulama yang ajar ilmu, yang ajar hadis. Yang dua, orang yang munfiq, keluar sadaqah baniyah. Yang tiga, orang yang meninggal dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggal dalam jalan Allah, orang yang keluar sedekah, orang yang ada ilmu atau Quran atau hafiz atau itu semua. Ulama itu amalan dia baik semua, tetapi orang yang pertama masuk neraka wal iazu billah. Sebab apa? Sebab niat dia. Sebab niat dia. Dia buat baik di hadapan mereka, masya-Allah. Orang yang terbaik, yang ulama besar, yang syekh, yang itu. Tetapi belakang mereka niat dia. Ya, sebab itu hadis yang pertama dalam semua buku hadis. Kalau kita buku Bukhari, buku Muslim, buku apa-apa, Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibn Majah, Muwatta' Malik, Ibn Hibban, Mustadrak Al-Hakim, mana-mana daripada buku hadis. Kalau kita buka hadis yang pertama, innama al-a'malu binniyat. Ini sini juga Al-Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama, innama al-a'malu binniyat. Sebab apa? Sebab hadis penting sangat. Penting sangat. An-niyyah. Wa itu kata ulama, niyyatul mar'i khairun min amali. Niyyah kita lagi baik daripada amalan kita. Sebab itu ulama kata, mungkin kita tukar amalan adat untuk amalan ibadah. Amalan adat untuk amalan ibadah. Macam apa? Umm Musa. Kita biasa semua perempuan kalau ada anak mesti buat apa? Bagi susu kan? Biasa. Itu amalan adat, bukan amalan ibadah. Bukan solat, bukan sembahyang, bukan apa-apa.
Tetapi kita tengok Allah Subhanahu Taala kata dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa an ardai. Allah bagi wahyu untuk ummi Musa, ardai, bagi susu untuk dia. Kenapa? Bagi susu. Nah, itu biasa dia mesti bagi susu. Biasa ummi Musa semua perempuan mesti kalau ada anak mesti bagi apa? Bagi susu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh atau arahan, bagi arahan untuk ummi Musa, bagi susu untuk Musa? Sebab dia nak tukar amalan dia daripada amalan adat untuk amalan ibadah. Waktu kalau dia tukar itu ada barakah dan bahala banyak. Sebab itu kita tengok ummi Musa sudah bagi susu untuk apa? Untuk Sayyidina Musa. Selepas itu dia masuk dalam kota atau dalam raga dalam box itu. Batu dia buang dalam apa? Dalam sungai. Sungai sudah sampai, sudah jalan dengan Musa. Tibi daripada Fir'aun, daripada istana. Fir'aun tak jumpa terus. Fir'aun dalam. Yang jumpa siapa? Tentera. Polis. Dia tengok, dia angkat, buka ish lelaki. Terkejut. Hantar tak boleh masuk untuk raja terus. Fir'aun itu bukan raja. Fir'aun itu Tuhan. Tak boleh dia masuk terus untuk Fir'aun. Dia masuk untuk siapa? Untuk orang yang atas daripada dia. Selepas itu sudah sampai untuk Fir'aun. Isteri Fir'aun sudah tengok, dia ambil. Lepas itu dia syari untuk orang yang bagi susu. Dalam semua waktu itu, Sayyidina Musa tak menangis. Berapa lama itu? Berapa lama? Sebab orang-orang Bani Israel itu, di zaman lama itu, hamba. Hamba itu, rumah hamba, tak boleh dekat daripada rumah Tuhan. Atau rumah raja. Ya, kita kalau kita tengok di zaman kita sekarang, kalau ada orang di raja Malaysia itu, raja Bani Qadah itu, kita tengok istana dia macam mana, jauh daripada rumah orang fakir. Tak ada tiket daripada dia rumah fakir, jauh sangat. Itu orang yang raja biasa. Tetapi Fir'aun itu bukan raja, Fir'aun itu Tuhan. Itu mesti rumah dia jauh sangat daripada apa? Daripada rumah Ummu Musa. Ummu Musa buang Sayyidina Musa. Musa jalan. Itu semua berapa lama itu? Kita kata berapa? 10 jam macam tu. Mana baby yang boleh tahan 10 jam tak ambil susu? Mesti labah. Tetapi Sayyidina Musa tak menangis. Kenapa tak menangis? Kenapa tak menangis? Apa dalil dia tak menangis? Awal orang yang tengok dia suka dia. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قرة عين معناها kalau kamu suka saya, jangan bunuh orang itu. Jangan bunuh. Bagi orang itu قرة عين untuk kita. Makna kita seronok sebab dia tak ada anak. Itu semua panjang itu 10 jam atau mungkin lebih daripada itu. Tetapi Sayyidina Musa tak menangis. Sebab apa? Sebab barakah amalan ibadah. Itu yang beza di antara amalan adat dengan apa? Amalan ibadah. Sebab itu ulama kata juga, waktu kita tidur, mungkin ada orang buat apa? Nak tidur, mengantuk macam tu. Mengantuk, masuk katil habis, turun terus, tidur. Ada orang macam tu. Dia sepanjang waktu dia tidur, dia tidur 5 jam, 6 jam itu semua rugi. Ada orang lain sebelum dia tidur dengan niat. Nawaitu an-nawma lil-isti'anati bihi 'ala 'ibadatika ya rabbal 'alamin. Saya niat saya tidur untuk rahat, untuk badan saya rahat, nanti saya akan buat ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita waktu kita tidur, baca doa, baca itu semua. Waktu kita tidur, malaikat buat apa? Bukan itu sahaja, tulis bahala untuk kita. Ada orang, itu yang beza di antara orang yang buat amalan ada, dia masuk terus buat. Orang yang lain buat amalan apa? Ibadah. Sampai Nabi SAW kata, orang yang buat tidur bersama isteri dia, orang tidur bersama isteri, kemudian Allah tulis bahala, malaikat tulis bahala. Sahabat Nabi SAW terkejut, ya Rasulullah, ayati ahaduna zawjat wa yustab. Adakah kita buat syahwa kemudian kita ambil bahala juga? Nabi kata, kalau dia buat urusan haram, dia ambil dosa tak? Macam tu kalau dengan apa? Dengan amalan yang baik atau amalan yang betul. Alas? Itu mesti hadis yang pertama ini. Hadis penting sangat sebab dia bagi untuk kita apa beza di antara amalan adat dan amalan apa?
dan amalan ibadah. Beza jauh sangat. Juga kalau kita tengok, kita cuba bi untuk satu orang, bi contoh ada jiran kita atau keluarga kita di Kuala Lumpur, bi Kuala Lumpur untuk nak pinjam duit daripada dia, bi sana nak pinjam duit atau bi sana nak apa-apa manfaat daripada dia, minta tolong. Dengan ada satu hari lain kita bi sana untuk kita nak salatul rahim sahaja, tak ada apa-apa daripada dia kecuali salatul rahim. Beza jauh. Hai, yang pertama kali, yang pertama waktu di sana untuk nak ambil manfaat daripada dia, nak ambil apa-apa daripada dia, sudah sampai sana letih, susah, panas, apa ni macam tu. Tetapi kalau di sana niat kita untuk silatul rahim, niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala tak mahu apa-apa daripada dia, kita sampai kata kita sampai sana kita rasa kuat, kita rasa seronok, kita rasa tak ada apa-apa masalah. Ha. Itu yang apa? Beza di antara amalan adat dan amalan apa? Amalan ibadah. Ada orang kita bagi makan, awal dia tengok makan, makan terus. Tak kata bismillah, tak kata niat, tak kata apa-apa. Ada orang lain, bismillah, mula dengan niat buat itu semua. Amalan makanan orang itu tak sama dengan makanan orang itu. Orang yang pertama itu yang makan terus itu, dia makan banyak tak kenyang. Makan tak ada barakah dalam makanan dia. Tetapi orang yang pertama yang sudah ada niat, yang sudah ada baca doa, yang itu semua kita bagi barakah, Allah bagi barakah untuk apa? Untuk makanan itu. Makanan itu turun dalam perut dia, tak ada mudarat untuk dia. Tak ada apa masalah untuk dia. Ada barakah. Itu yang beza di antara apa? Amalan ibadah dan amalan adah. Amalan ibadah dengan amalan adah. Waitu macam mana kita tukar amalan ibadah atau amalan adat untuk ibadah dengan niat. Kita makan dengan niat, tidur dengan niat, tidur bersama isteri dengan niat, main juga sampai kita main. Main itu hadis, ada hadis untuk Nabi SAW, rawihu anil nufusi sa'atan fasa'a. Rawihu itu makna bagi diri kamu, janan kamu semua. Ada sebelum ini orang tengok saya main, kemudian dia terkejut, ustaz main kau? Bukan haram kah ustaz main? Bukan haram. Dan Nabi SAW main dengan Sayyidah Aisyah dalam masjid. Nabi SAW main dengan Sayyidah Aisyah dalam masjid. Itu tak ada masalah. Dan kita untuk apa, kadang-kadang diri kita nak bebas. Habis sudah boring, wala kata apa? Boring kan? Boring. Hari-hari kuliah, hari-hari di sini, hari-hari boring. Mesti keluar jalan-jalan, mesti pergi main sikit, mesti macam tu. Faham tak? Faitu rawihu anil qulubi sa'atan fasa'a fa innal quluba tamil wa idza mallat kallat wa idza kallat amiyat. Kallat makna kalau dia letih. Kalau hati kita banyak kita suruh dia buat, dia kallat. Kallat makna dia letih. Wa idza kallat amiyat. Kalau dia sudah letih, dia buta. Buta makna apa? Makna dia buat amalan tetapi amalan itu tak ada ruh. Dia buat semayang tetapi dia tak rasa semayang dia. Dia puasa tetapi dia tak rasa puasa dia. Dia buat ini tapi tak rasa amalan itu. Tak rasa sedap, tak rasa barakah untuk amalan itu. Alas, baik kita apa? Hadis yang pertama macam kita bercakap tadi, ada empat hadis yang asas dalam agama kita. Yang pertama, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Itu penting sangat untuk kita. Amalan kita mesti ada niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang tiga, al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang empat, min husni islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu penting sangat di Malaysia. Min husni islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ada banyak orang di Malaysia dia duduk tanya banyak. Kan? Dia tanya banyak. Dia tak ada faedah untuk dia. Tetapi mesti dia tanya. Kamu duduk sini berapa tahun ustaz? Kenapa ada faedah untuk kamu? Tak ada faedah. Kenapa tanya? Tapi mesti tanya. Dia suka tanya. Ustaz kamu kerja mana? Apa faedah untuk kamu? Apa faedah untuk kamu? Ustaz banyak tanya. Banyak tanya. Bukan salatul rahim itu. Bukan salatul rahim. Salatul rahim itu mai untuk rumah kita buat itu. Juga ini bukan salatul rahim sebab dia bukan rahim saya. Dia tu rahim maksudnya
ramai macam tu, ramai sangat. Silaturahim tu maksudnya ar-rahim, ar-rahim, ar-rahim dalam dalam asal kalimah ar-rahim, kul ma bainaka wa bainahu rahim. Setiap orang yang di antara kita dan dia rahim, burud. Siapa? Setiap orang yang di antara kita dan dia perempuan, nama dia rahim. Bermakna sububu kita yang sebelah ibu kita rahim. Sububu kita atau bak saudara kita yang sebelah ibu kita rahim. Nenek, keluarga nenek rahim. Itu semua. Semua itu apa nama dia? Nama dia rahim. Tetapi di Malaysia bagi rahim untuk semua orang. Semua kawan-kawan rahim. Makna keintern untuk saya rahim sekarang. Di Malaysia macam tu. Itu salah fahaman. Salah fahaman. Tetapi nama itu nama apa? Nama mahabbah fillah. Mahabbah fillah. Suka kerana Allah. Waitu yang mahabbah fillah. Al-mahabbatu fillah. Dan Nabi SAW kata, min alladhina atau sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhillihi yawm la dhilla illa dhillu. Ada yang tujuh orang atau tujuh berkara yang apa Allah SWT masuk mereka itu bawa arsy ar-Rahman. Yang daripada yang tujuh itu apa? Rajulani tahabba fi Allah ijtama'a alayhi wa iftaraka alayhi. Rajulain atau imra'atan atau rajul wa imra'ah. Kerana Allah SWT, semua kita mai sini untuk apa? Kita tak apa-apa manfaat untuk kita belajar hadis. Habis, tak ada apa-apa. Itu nama mahabba fillah. Ada kenduri saya panggil untuk Kak Faizah. Kak Faizah mai kenduri saya. Kak Faizah mai siapa apa? Mahabba fillah. Itu bukan silaturahim. Bukan silaturahim. Humaira mai kenduri. Okey, dia mai. Bukan silaturahim. Sebab tak ada rahim di antara saya dengan Humaira. Tetapi itu apa? Mahabba fillah. Ada? Mahabba itu makna cinta. Kasih sayang. Kasih sayang kerana Allah. Fillah. Fillah. Kerana Allah subhanahu